Hai semua, kali ini saya mau sharing cara saya membuat ayam bakar. Untuk bahannya pastinya ada ayam, untuk bumbunya saya ada cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, ketumbar, dan juga kemiri. Oke, let's get cooking. Seperti biasa, kita panaskan minyak terlebih dahulu, kemudian masukkan bumbu halus. Dan supaya lebih harum, di sini saya menambahkan daun jeruk, daun salam, dan juga serai yang dikeprek. Selain itu, di sini saya juga menambahkan kunyit bubuk dan juga merica. Kemudian tumis-tumis sampai bumbunya harum dan mengering. Nah, ini bumbunya udah mengering. Sekarang saatnya saya untuk memasukkan ayam. Untuk ayamnya bebas ya, bisa menggunakan bagian apa aja, disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Dan di sini saya juga menambahkan sedikit air asam. Saya juga menambahkan santan. Dan juga sedikit air. Di sini saya menambahkan kaldu teri, ini optional ya, dan juga gula merah. Untuk gulanya bisa juga menggunakan gula pasir biasa ya. Setelah itu tutup, tapi sesekali diaduk ya. Nah, setelah beberapa menit, ini kira-kira ayamnya udah setengah matang. Sekarang saatnya saya untuk menambahkan kecap manis. Kemudian aduk rata dan teruskan memasak sampai ayamnya matang dan kuahnya menyusut. Nah, kira-kira seperti inilah hasilnya. Ayamnya udah matang dan kuahnya juga menyusut. Sekarang waktunya untuk dipanggang atau dibakar. Oke, sekarang waktunya untuk memanggang atau membakar. Di sini saya menggunakan teflon. Bisa juga menggunakan oven atau air fryer. Bahkan menggunakan arang pastinya akan lebih enak ya. Dan jangan lupa balik-balikkan supaya nggak gosong. Nah, setelah matang merata, kemudian angkat dan siap untuk disajikan. Tara, inilah hasilnya ayam bakar kecap cara saya. It's done. Ayam bakar ini cocok banget disajikan dengan nasi dan juga lalapan. Terima kasih untuk waktunya ya. Selamat mencoba.